yakin. Aktivitas terlihat di beberapa sisi. Anak-anak terlihat asik menghafal Al-Quran dan mengaji. Beginilah suasana pagi di kampus Yatim Kreatif Indonesia, Yakin. Sebuah program pendidikan Dompet Duafa Sumatera Selatan. Terdiri dari siswa sekolah dasar serta menengah pertama, penerima beasiswa studi Dompet Duafa. Program berfokus pada pembentukan karakter dan keterampilan. Tak hanya kegiatan keagamaan, usai mengaji, aktivitas selanjutnya yakni bimbingan keterampilan dan kesenian, bermain musik, membuat kerajinan tangan, serta menari. Sejak berdiri 3 tahun lalu, siswanya semakin bertambah, usia 6 sampai dengan 18 tahun. Terdiri dari anak-anak yatim serta yatim piatu, baik yang berada di bawah pengawasan keluarganya maupun anak yang diasuh panti asuhan. Mereka datang dari berbagai wilayah. Anak-anak yang diikut sertakan di sini, sebagian besar itu penerima beasiswa studi Dompet Duafa, mulai dari SD dan SMP. Targetan di sini adalah pembentukan karakter dan life skill. Salah satu karakter yang dibentuk, karakter baik dan kuat. Dan life skill yang ada di sini seperti ekskul, kalau di sini nyebutnya ekskul, angklung, tresik, alat musik dari barang-barang bekas, terus kerajinan tangan, terus ada lagi tari. Kurang lebih sekarang 60 anak dari berbagai wilayah. Ada yang dari Kertapati, ada dari Sekojo, ada dari Talang Kelapa, menyebar. Kegembiraan yang selalu mereka rasa, hanya seminggu sekali bertemu, belajar dan bermain bersama lewat bimbingan kakak asuh. Saya senang sekali sudah belajar di sini dan merupakan suatu pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya. Terima kasih untuk Dompet Duafa yang telah membimbing dan membina kami untuk membentuk karakter yang akan menjadi bekal kami pada masa yang akan datang. Ada waktu luang saat bermain bola di situ dengan kakak mentor-mentornya, seru sekali di situ. Persen saya sangat senang sih. Dan saya pengalaman yang berkesan adalah saat semua teman-teman yakin berkumpul di sini. Rombongan dari Dompet Duafa, panti asuhan berkumpul di sini untuk merayakan milad yakin ini. Bahagia saat bisa berkumpul dan tertawa bersama, membangun karya lewat ilmu untuk masa depan lebih maju. Yakin! Bisa!